Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga, masa kita gak ngasih? Pinya dimakan buaya. Mudah-mudahan jangan mimpi. Kok gak bisa sih? Jadi kan mau pulang sekarang. Percuma gini anakku sayang, percuma. Percuma kenapa? Karisol, tukang bikin sepatu kita lagi pergi liburan. Jadi tokonya tutup. Ya, mau toko yang lain gimana? Toko sepatu yang lain juga tutup. Kenapa liburan juga? Enggak, Papa Rihe bakar tokonya. Habis sepatunya jelek-jelek sih. Orangnya juga masih Papa Rihe gantung. Ya, terus ini gimana dong? Beda-beda tipis. Iya. Tentu, maksudnya punya tangan. Gue heran tuh. Bener, gue heran. Ya, buat kalian tuh kenapa sih? Ini kan jam kantor. Bukannya kerja, malah ngerumpi kayak ibu-ibu di sana aja. Ayo kerja. Sorry, bos. Iya, bos. Sorry, lagi ceritain mimpi nih. Iya, bos. Siapa mimpi siapa? Ya, kita bertiga, bos. Iya. Bagus sih nggak mimpinya? Sorry, bos. Khusus yang punya sepatu baru aja. Bos, gak punya sepatu baru, jadi gak boleh. Tapi kan bisa, bos, diceritain gitu. Bisa. Mungkin mimpinya lucu gitu. Ini khusus yang punya sepatu baru. Hei, Rod, ceritain saya. Kalau enggak, saya pindah pekerjaanmu di bagian dapur. Ayo. Jadi, bos, waktu saya jalan-jalan. Hei, jangan. Ini kan khusus yang punya sepatu baru. Iya, gak boleh, bos, gak boleh. Iya. Kita sedikit aja nggak boleh sih. Nggak bisa, boleh, bos. Nggak bisa. Sorry, bos. Nggak bisa. Bos, jadi ceritain dong. Jadi nggak bisa dapat sepatu baru nih. Sorry, khusus laki-laki aja ini. Ah. Eh, Gas. Emangnya bos ini bukan laki-laki? Hah? Kan sama dengan kalian, kan? Gas, ceritain dong. Tahu nih, bos, dibalas nggak mau ceritain gini. Eh, dengarkan ya. Kalau kalian bertiga tidak mau cerita sama bos tentang mimpi kalian, kalian bertiga besok saya pecat. Syukur. Kira-kira anjingnya udah muncul belum nih, Pak Dodo? Jangan sampai keluar anjingnya, alah. Bangun. Biarin aja dia mimpi, udah. Jangan sampai dia mimpi saya digigit anjing. Nanti saya bisa jauh jodoh, nggak laku-laku kawin. Jadi duda lapuk saya. Bangun. Pak Dodo, biarin aja. Yang namanya jodoh itu gak kemana. Kalau emang udah ada, ya ada aja. Oh gitu ya. Sekarang yang harus kita lihat, ini yang gigit anjing jinak apa anjing gila? Kalau anjing jinak? Kalau anjing jinak, Pak Dodo, itu semua masih bisa diatur. Nah, kalau anjing gila? Aduh, makanya kita lihat mimpinya. Gimana sih? Mimpinya gimana? Mimpinya? Wah, nggak jadi. Gimana anjingnya? Gimana? Papa sih udah dikejar-kejar sama anjing, Pak Malu. Terus? Digigit malah Bang Jaka. Terima kasih, Pak Malu. Selamat ya. Aduh. Selamat, Pak Dodo. Ini nggak apa-apa nih, kami lagi. Jadi itu mimpi kalian. Biarin aja, jadi nggak diceritain. Lebih seru lagi, kalian tahu nggak arti mimpi kalian itu? Tahu nggak? Eh, bos, artinya sih nggak penting. Nggak penting, bos. Yang penting seru. Ya. Mimpi kalian itu artinya, kalau sepatu kalian itu nggak hilang dicuri orang, pasti akan rusak.
Gak mungkin kamu beli. Pasti si bos ngiri, Jack. Gak bisa jot-jotan kayak kita. Iya. Sepatunya lama sih. Iya. Sepatu baru kan gitu, suka iri. Iya. Suka iri. Gak percaya. Eh, kok sepatunya keras sih kayaknya? Iri. Ngomong lagi? Hah? Ngomong lagi? Hah? Aduh! Wah! 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 Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih.